Ini mengecek pekerja sedang memanen buncis sama pari, dan ada yang sebagian yang nyemprot umbi jalar dan cabai rawit ya, jenis kaliber. Ntar habis air kopi dulu, habis itu kita keliling melihat pekerja panen buncis dan pari. Oke, kita keliling. Ini buat desis untuk ulat. Ini varietas yang lebat 5 ya. Hasilnya sangat luar biasa. 3 hari yang lalu panen perdana untuk buncis, yang dulu ini mendapatkan 2 karung lebat 3-nya, sekarang luasnya sama. Sekarang kemarin itu 4 karung untuk buncisnya. Ini lebat 5 varietasnya. Baru dapat 2 karung ini. Kemarin yang memetik 2 orang, sekarang saya perbanyak menjadi 3 karena waktunya nggak nutut nanti. Itu nyemprot ulat untuk buncis juga, karena buncisnya lubang-lubang, setelah dipanen langsung disemprot. Oh, ternyata ini ada karung lagi nih. Itu sawah sedang dibajak. Kalau yang ini ditanami ubi jalar. Agak ulernya, Pak. Bolong-bolong. Iya, masih santai semprot terus mari panen. Ini untuk parenya ya. Parenya bisa dilihat bunganya sangat banyak sekali. Hanya baru 1 kali spray MKP sama kocornya. Untuk PSB nya mungkin saya berhentikan ini. Ini kalau yang buncis ini full kimia. Ini kimia, yang timur itu organik. Interval selisih penanaman mungkin kurang lebih 1 mingguan. Nanti bemo, Mak. Bemo nanti. Itu untuk apa parinya. Ini parinya varietas jenis Raden F1. Nah, ini kena ulat ini. Lubang bukan ulat gua ya, kalau ulat gua pasti kuning. Ini ulat semua. Ini juga disemprot, tapi ini penyemprotannya organik, bukan kimia. Kalau di sana khusus untuk kimia. Ini organik, kawan-kawan. Oke ya, saya akan lanjutkan dulu untuk membantu menjahit karungnya itu biar cepat selesai. Nanti siang langsung diangkut ke pasar. Kita lihat nanti 3 hari ke depan mendapat berapa karung. Kalau sekarang mungkin antara 6 atau 7 karung. Bisa mungkin 2 kali lipat atau 8. Kayaknya ini bisa dipanen juga ini yang sebelah sini. Sudah besar-besar juga.